Cerita ini belum dimulai. Belum. Belum dimulai. Kendala hujan. Ini hujannya deras. Sampai bawa payung, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Firbert Channel. Malam Rebo Wekasan, Pondok Pesantren 9 Derajat diguyur hujan. Ini saya sedang berada di Pondok Pesantren 9 Derajat. Bisa dilihat itu basah semua karena pada malam ini, tepat malam Rebo Wekasan, Pondok Pesantren 9 Derajat diguyur hujan. Hujan sedang, alhamdulillah. Untuk yang di sana, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah hujannya ini sedang sekali. Hujannya santai. Ini saya sedang berada di lokal bawah ini. Nah, ini alhamdulillah ini hujannya ini masih terus berjalan. Enggak tahu sampai kapan selesainya. Nah, ini saya sedang mengitari kantin. Nah, ini tepatnya jam berapa ini? Jam 7. Nah, jam 7 malam. Nah, sekarang kita naik ke atas. Ini benar-benar hujan lebat. Hujan sedang sekali. Ini hujan lebat. Gimana bisa dilihat di situ basah sekali. Nah, alhamdulillah. Biasanya kalau malam ini jarang hujan, tapi ini hujan kita naik ke atas. Sekarang ini saya mau naik ke lantai 2. Kita melihat suasananya saat hujan di Pondok Pesantren 9 Derajat. Bisa dilihat, beginilah suasananya Pondok Pesantren 9 Derajat di malam Rebo Wekasan, di mana sekarang ini sedang terjadi hujan sedang. Nah, untuk panjenengan sedoyo, apakah malam Rebo Wekasan ini di kotanya juga diguyur hujan sedang? Bisa dilihat di situ memang para santri sudah mulai mengantri, sudah mulai ini sinarnya padang pol dah, ini padang pol ini guys, ini di bawah lampu. Jadi ya oke, ya alhamdulillah malam Rebo Wekasan Pondok Pesantren 9 Derajat diguyur hujan sedang, alhamdulillah. Nah, ini hujannya sedang. Dimana sekarang ini tepat pukul jam 7. Dan bisa dilihat halaman dari Pondok Pesantren 9 Derajat itu penuh dengan air. Sekarang ini Selasa malam Rabu. Nah, di situ banyak sekali santri yang mengumpul, masih kumpul di sana. Bisa dilihat, nah ini kondisi terkini di Pondok Pesantren 9 Derajat. Nah, di situ santri sangat menikmati sekali. Sebenarnya malam ini kalau tidak hujan itu acaranya itu wiritan. Wiritan semoga
kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, berhubung malam ini hujan, ya akhirnya semoga bisa dimulai wiritannya karena ada kendala hujan jadi tidak kondusif. Nah, ya semoga aja bisa dimulai wiritannya. Wiritan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua khususnya negara Indonesia kita tercinta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ini saya berada di lokal SMK lantai 2. Nah, kalau nggak bisa lo bisa dilihat ini daun-daun ini terkena air hujan. Nah, jadi bisa dilihat lo ini benar-benar hujan sekali. Bisa dilihat daun-daun basah semuanya karena sekarang ini sedang terjadi hujan. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali santri. Yuk kita jalan-jalan lagi mengitari pondok pesantren Sunan Derajat. Bisa dilihat, sebenarnya ini juga genangan air, ini harus hati-hati. Banyak sekali air. Bisa dilihat halaman dari pondok pesantren Sunan Derajat ini sudah mulai tergenang air loh. Tuh di situ banyak sekali santri sebenarnya loh. Ini acara wiritannya belum bisa dimulai dikarenakan masih hujan. Ini saya. Pelan-pelan ini banyak airnya ini. Tackle-nya. Ini banyak air, ini air ini loh. Terkena hujan ini. Kelihatannya ini. Masya Allah. Basah semua. Yuk kita jalan-jalan lagi menyusuri pondok pesantren Sunan Derajat. Ini saya sedang turun tangga. Bisa dilihat ini halamannya ini basah sekali karena memang malam ini diguyur hujan. Kita turun. Biasanya aku jalan-jalan dulu bos. Ini memang kondisinya hujan, jadi ya belum bisa dimulai wiritannya. Halo bro, hujanan. Hujan semakin lebat mengguyur pondok pesantren Sunan Derajat. Kita keliling pondok, masya Allah semakin deras hujannya. Allahu Akbar. Hujan semakin deras menghujur pondok pesantren Sunan Derajat. Hujan penuh berkah, hujan barokah, masya Allah deras sekali ini, sangat lebat sekali ini hujannya ini. Halaman sudah terpenuh air. Ini hujannya sangat lebat sekali. Ini deras sekali ini. Masya Allah di malam itu hujan. hujan. Ini saya berjalan ini. Ini hujannya sangat lebat sekali. Masya Allah.
wabarakatuh. Hujannya semakin deras, tapi alhamdulillah hujannya ini tenang. Kita Allah Akbar. Monggo. Hujannya sangat lebat sekali mengguyur pondok pesantren 9 derajat ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan wa ta'ala amin. Ini saya berjalan mengelilingi pondok ini, melihat ini. Wah, sebenarnya di situ banyak sekali santri, tapi hujan ini, jadi saya nggak berani ke sana. Ini memang hujannya cukup deras ini. Nah, alhamdulillah hujannya masih belum terang. Ini hujannya memang awet. Nah, memang masih belum terang hujannya. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada air hujan. Masih hujan ini, nah. Memang masih terlihat basah sekali loh. Bisa dilihat itu halaman dari pondok pesantren 9 derajat itu sudah tergenang air loh. Masya Allah, hujan pembawa berkah. Nah, ini agak sulit ini cahayanya teman-teman. Sekarang tanggal berapa ini gak tahu, pokoknya sekarang ini malam Rabu. Jadi malam Rabu. Ini hujan sekali. Masya Allah. Memang kalau kamera HP itu agak jelek ini. Tuh, gambar. Bisa dilihat di situ. Memang hujan, alhamdulillah hujannya semakin deras. Ini bisa dilihat ini keratan ini sudah mulai tergenang air. Ini hujannya sangat lebat sekali ya. Bisa dilihat ini hujan penuh berkah. Nah, hujannya sangat lebat. Allah Akbar, ada kedudukan. Hujannya sangat lebat. Mengguyur pada pesan 9 derajat di malam Rabu Wekasan ini. Ada yang mandi guys, santrinya. Allah Akbar ya, ini. Memang cukup jelas sekali. Bisa dilihat. Allah. Ini saya berkeliling. Itu ada santri yang pakai apa ini? Pakai payung. Nah, itu pakai payung sama terpal. Bisa dilihat ya. Ini pakai payung dan terpal tuh. Bisa dilihat tuh, ini sambil pakai payung. Hujannya cukup deras. Berita ini belum dimulai. Kendala hujan, ini hujannya deras. Sampai bawa payung guys. Aduh, ini memang cukup deras. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah sudah berangin dan sudah gemuruh juga. Ini hujannya sedang tapi santai.
Alhamdulillah hujannya cukup deras. Dan ini kita bisa membuat apa sih ini? Hujan kembali normal lagi karena kekeringan tadi. Ini alhamdulillah ini hujannya awet sekali, bisa menambah apa jenisnya ini stok air yang ada di bawah tanah. Ini saya berkeliling SMK tuh. Ini berkeliling SMK tuh. Allah Akbar, jadinya ini guys ya. Itu sebenarnya tadi ada santri guys, tapi ya dia agak malu paling mungkin karena tidak mau bicara. Oke, kita jalan-jalan lagi. Peralatannya apa itu lagi? Payung. Jadi apa terpal? Cukup. Cukup basah sekali. Seret. Masih ada santri yang nyangkruk, kita lihat. Ayo wiridan. Yeah.